Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 10 September, Santo Nicholas dari Tolentino, lahir pada tahun 1246 di Saint Angelo, Italia. Nicholas menjadi biarawan Agustinian pada usia 18 tahun, setelah mendengar khotbah seorang pertapa Agustinian. Dia ditahbiskan 7 tahun kemudian dan dengan cepat mendapatkan reputasi sebagai pengkhotbah dan bapa pengakuan yang hebat. Dia melakukan penyiksaan diri yang berat dan berpuasa dengan ketat. Dia dikenal karena banyak penyembuhan bagi orang sakit yang tinggal di Tolentino, tempat dia menghabiskan 30 tahun terakhir hidupnya. Roti Santo Nicholas, berupa gulungan adonan dengan salib di tengahnya, berasal dari roti yang biasa ia berikan kepada orang sakit untuk dimakan, setelah ia berdoa memohon perantaraan kesembuhan perawan Maria. Santo Nicholas meninggal tanggal 10 September tahun 1306 dan dikanonisasi oleh Paus Eugene IV pada tahun 1446. Santo Nicholas dari Tolentino, doakanlah kami. MAP TV Channel.